Piala Dunia 2022 di Qatar akan menjadi saksi catatan sejarah baru dalam dunia sepak bola. Secara resmi, FIFA mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya Piala Dunia Sepak Bola Pria akan dipimpin oleh wasit wanita. FIFA mengatakan, akan ada 3 wasit wanita dan 3 asisten wasit wanita yang menjadi bagian dari 129 ofisial terpilih. Stephanie Frappart akan memimpin daftar 6 wasit wanita untuk bertugas di Piala Dunia 2022 Qatar. Diketahui, Stephanie Frappart merupakan wasit asal Prancis yang telah memimpin pertandingan kualifikasi Piala Dunia Pria, Liga Champions Pria, Final Piala Dunia Wanita 2019, serta Piala Prancis Pria pada Mei tahun 2022 lalu. Sementara itu, selain Stephanie Frappart, akan ada nama-nama lainnya. Seperti, Salima Mukansanga dari Rwanda dan Yoshimi Yamashita dari Jepang. Keduanya juga masuk dalam daftar 36 wasit yang mempersiapkan 64 pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar. Ada pula nama Neuza Beck dari Brasil, Karen Diaz Medina dari Meksiko, dan Catherine Nesbitt dari Amerika Serikat, yang akan menjadi asisten wasit. FIFA berharap, pemilihan ofisial wanita di kompetisi pria bisa dianggap biasa dan normal untuk kedepannya. FIFA mengatakan 50 trio wasit dan asisten mulai bersiap sejak 2019 lalu untuk tugas Piala Dunia. Meski sempat terhambat pandemi COVID-19, persiapan tetap dilakukan dengan pembatasan perjalanan internasional. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!